Oke guys, balik lagi sih kita di channel Para Penoli. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, pada hari ini atau kali ini kita berada di Dins Carbon. Jadi aero kita itu udah kelar ya, karena memang kita kemarin-kemarin di Malaysia. Jadi ini baru sempat, kita baru balik dari Malaysia. Besoknya kita langsung terjun ke Dins Carbon. Dan di sini udah ada aero kita lagi dibenerin saklar starternya, cuy. Nih udah ada Bang Yoni. Bang Yoni gimana? Aman gak aerok gue selama gue di luar? Pelan sih, tetap pelan kayaknya. Waduh, bang ya. Waduh, pelan katanya cuy. Pelan sih, tetap pelan. Kalau gue lihat kayaknya gak ada perubahan. Tapi karbonnya ini loh yang serem. Karbonnya serem ya? Karbonnya serem sih. Serem, kinclong, pokoknya mantap lah ini. Tapi ini lo ganti karbon gini, nambah kenceng gak motor lo bang? Gue sengaja sih sebenarnya ganti karbon. Biar makin pelan, biar aerok tuh bisa ngimbangin. Oh, jadi berat gitu ya? Jadi berat, jadi cuma berat. Ternyata makin kencang katanya kalau pakai ini. Waduh, makin jauh dong lu bang. Jadi ini sekarang lu lagi ngapain nih bang? Motor? Jadi kita ganti saklar dulu. Karena memang nggak bisa di starter kemarin-kemarin, susah di starternya. Ya iyalah, motor head-on, motor karbon begini. Pakai saklarnya 40.000. Anjay, ngeledek nih Bang Yodi ya. Mentang-mentang dia saklar mahal, terus titanium semua. Kita belum baut-baut titanium. Waduh, boleh lah. Tapi kalau kencangnya boleh diadu lah sama Bang Yodi. Bang, kencang-kencang dulu kan belum dites lagi Bang. Oh ede, boleh-boleh. Spek baru ya. Spek baru. Spek baru. Jadi kita kali ini mau nge-review full karbonnya dulu. Karena memang udah kelar hari ini. Jadi kita review satu persatu. Cuma ini kita tunggu beres dulu nih. Soalnya gak bisa hidup cuy. Kita ya, benar dulu sampai nyala, bang. Jangan sampai nyala, bang. Jangan sampai nyala. Tunggu nyala dulu baru kita baru kita review. Jangan sampai nyala aja. Waduh. Kita tunggu sampai nyala, cuy. Baru kita review karbon-karbonnya ya, apa aja yang diganti. Oke, sudah kelar, cuy. Ngebas starter, buset. Akhirnya kelar. Starternya udah bisa nyala. Tinggal kita review karbon-karbonnya nih. Sokin. Nice. Oke guys, jadi ini udah kelar semua ya. Sekarang kita review satu persatu karbonnya. Ini udah full karbon, di Dins Carbon tentunya. Nah, kalian lihat sendiri ya. Oke lah, kita panggil aja Bang Dins Carbonnya deh buat ngejelasin apa aja yang di karbon. Nah, sini bang. Ini ownersnya Dins Carbon. Pokoknya kalau hasilnya ini, beh, mantap kinclong lah pokoknya. Jadi yang pertama di karbon itu apa bang? Yang ini? Windshield ya? Ini windshield nih. Windshieldnya kalian lihat, beuh. Ini karbon? Custom juga nih, jarang yang jual. Oh, ini bukan Orion ya bentukannya? Bukan, beda. Oh, custom. Berarti bikin sendiri bang? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Jenis karbonnya apa nih bang? Ini jenis karbonnya twill. Twills ya? Berarti yang depan ini twills, terus dasinya juga twills ya? Iya, twills. Bagian twills. Depan semua tuh sampai bawah twills. Twills, beuh. Ada satu tuh. Forget. Forget yang ini ya? Yeah. Ini nih sebelah sini. Ini forget. Yeah. Be. Kacau sih. Ini kenapa jadi beberapa karbon dia? Nah, twill kan sama biar forget. Ngimbangin aja biar enggak terlalu polos di sini. Oh, iya. Sokin. Terus kita ini juga tuh repaint apa cat pelek. Oh, cat pelek, cuy. Kemarin kan warna silver. Nah, sekarang diganti jadi warna merah candy. Kenapa, merah bang? Merah candy ya biar keluar warnanya, bang. Biar keluar. Biar serasi juga motornya kan. Iya sih, lebih serem. Lebih hidup. Betul, betul, betul. Berarti habis itu kita pindah ke kiri, bang. Nah. Ke samping ini. Nah. Ini sama twill juga ya? Ini twill juga nih. Twill, nah di bawahnya kita bedain ini. Ini karbon apa namanya bang? Ini heksagonal. Heksagonal, buset dah, keren cuy. Kita tidak bisa berkata-kata, ini terlalu keren sih. Kalau aerok Yodi yang katanya ganteng itu kalah sih sama karbon-karbon ini. Dia belum harus full karbon. Harus dibawa kesini juga. Oh, biar rencananya mau. Biar ngimbangin. Udah nggak usah komen-komen motor gua. Oh, alah. Aduh. Nah, bagian belakang juga nih. Bagian belakang, sini-sini, liatin sini. Heksagonal. Heksagonal, cuma kita kasih wow. Dikit tuh yang 3D-nya di sini nih. Wow, oh, ini iya. Apa nih pentolannya nih? Iya. Beda. Wow. Beda sama ini beda. Keren ya. Lebih kelihatan ini. Betul. Wow. Udah ya, full karbon ya? Full karbon. Gila. Paling bener nih konsepnya. Paling bener ya, ininya nih. Kalau ini beda lagi nih? Ini beda lagi. Ini karbon apa namanya nih? Ini karbon bunglon nih. Bunglon? Jarang yang punya di sini. Wajar. Gua aja dapat semeter doang. Oh gitu. Oh kalau itu karbonnya udah jadinya begitu ya om ya? Emang dari sananya. Oh udah begitu dari sananya. Okay, dari serat karbonnya? Iya. Makanya wow. Susah beli. Oke. Keren. Ini karbonnya udah ganteng banget nih, udah keren banget. Iya. Cuma masih ada yang kurang sih om. Apa nih?
Bautnya bikin berdarah om. Waduh. Baut tangan lecet. Baut kita bikin. Kalau kata temen gue sih ini, baut material. Material anjir. Berarti wah, next project. Kayak ini dong om. Oh kayak ini anjir. Berarti next project gue bakalan ganti baut-baut titanium biar gak di roasting sama aerok wibu cuy. Tapi ini benar-benar karbonnya kinclong banget sih. Kinclong banget. Terus karbon lu gimana bang? Kinclong tapi lebih kinclong ini dong. Lebih kinclong ini? Anjay kalah dong aerok wibu. Nanti dibuktikan aja. Gile. Tapi jangan bawa kesini dulu buat perbandingan. Oh jadi dibandingin dulu motor lu sama iya. Tapi gak bisa bang karena secara motifnya kan beda ya om ya. Jadi gak bisa. Iya kalah-kalah aja. Yoi cuy, pokoknya ajib sini. Sama ini ya, dashboardnya ya. Ya, tunggu apa list speedometer juga. Wow, tunjukin dong sini. Kalian lihat nih. Wow. Kinclong cuy. Lacinya dong, lacinya. Oh, sama lacinya cuy. Lacinya. Nah. Yoi. Udah karbon-karbon juga nih. Sokin. Bang. Gimana? Ini apa sih bang ini? Oh, soknya di roasting kita cuy, soknya. Oh, ini shock breaker ya? Ini shock breaker masih standar. Ini karat-karatan. Iya, masih standar. Karena ini memang buat pemula. Gerobak pasir itu. Oh, yang gerobak pasir. Oh. Anjir di roasting, cuy. Jadi kita bakal ganti shock breaker lah ya nanti ya. Karena memang kita kalau dimodifikasi tampilan itu masih pemula, cuy. Tapi pemulanya kita langsung bawa ke Dins Carbon dan kalian lihat sendiri hasilnya. Yang senior bentar. Kalah jauh cuy, gua kalah jauh. Memang gue akuin, makanya dari tadi gue juga di mobil bilang bikinan Dims memang lebih rapi. Rapi ya? Rapi. Keren sih. Langsung jadi juara ini kalau dibawa ke kontes ya. Baut lu aja kayak begitu. Buat bangunan gitu om. Tapi satu persatu lah, gue kan masih pemula nih. Gue kan biasanya main mesin, kencang-kencangan. Sampai aerok lu aja ketar-ketir. Tapi kalau lu mau belajar tentang kontes, modifikasi motor proper, belajar ke Dins Carbon. Oke, siap. Soalnya H2 gua juga mau dibikin di sini. Oh, mau bikin di sini juga. Iya. Kalau H2 lu enggak berani gua roasting. Enggak berani lah. Yang apalagi lu ini, apa namanya? Pamer baut titanium. Di H2 gua. Enggak berani gua bang. Lagi. Enggak berani. Kita bandingin aja kali ya sama Aerok Yodi. Boleh ya? Boleh. Siap, Aerok gua ada, siap ready pokoknya. Ready. Apa langsung kita balapin aja nih? Malam ini. Jangan iya, abang. Soalnya nih kalau gue pakai karbon ini makin kencang kan bang? Iya makin kencang pastinya makin kencang. Dong. Enggak bang pakai karbon, ini kan pakai karbon begini lebih kencang. Kalau licin lebih kencang. Berarti gue harus bikin sendiri dong karbonnya. Iya. Wow, tapi enggak balap dulu dong. Oh, jangan. Balap dulu. Ntar dulu lah, gue ganti karbonnya dulu. Aduh, nggak boleh. Balap dulu. Apalagi ya? Aduh. Habis ya? Oke lah cuy, jadi itu dia. Nanti kita bawa dulu ke ekstrim buat ketemu sama Aerok Yodi. Sekalian kita tes di jalan cuy. Karena memang harus kita bawa ke jalan nih. Karena ini motor harian tapi kencang. Anjay. Oke lah kita lanjut ya. Kita lanjut. Thank you buat Dins Carbon. Udah projectin motor ini pokoknya hasilnya luar biasa cuy. Kalian harus nyobain sih bawa ke sini. Ke Dins Carbon. Kalau orang pesan online bisa gak sih bang? Bisa. Bisa di Tokped juga. Ada Tokpednya? Ada. Nanti ditaruh di sini linknya di atas guys. Sama di pin komen nanti ya linknya, link Tokped, Tokopedia, Shopee. Iya ada. Ada Lazada? Lazada nggak ada. Berarti Tokopedia sama Shopee kalian boleh nanti di situ biar banyak kerjaan Dins Carbon. Ini aja udah banyak tuh. Ini aja udah banyak biar tambah pusing, banyak kerjaan. Oke lah cuy kita lanjut ya. Thank you bang. Thank you. Sip. Oke cuy ini kita balik dulu ke ekstrim mau nemuin Aerok Yodi. Oke, okay, thank you Dins Carbon, Bang. Thank you ya. Siap. Nanti di towing berarti? Iya. Di towing, kita naik mobil dulu. Kok aman ya? Buset, malu-malu nih kau ini. Bang Yodi, aman? Aman, motor pelan. Motor pelan, anjay. Kita nemuin Aerok Wibu dulu. Oke, okay, sokin ya. Gas, ayo komandan. Gas. Oke okay, guys, jadi ini udah sampai di ekstrim lagi nih, cuy. Jadi motor kita masih di towing, ini masih ada Aerok pelan, Aerok Wibu. Mana orangnya? Eh, bang, Aerok lu di sini bang. Aerok gue belum datang, woi. Nungguin Aerok lu yang pelan itu katanya. Iya, lambat banget, anjir. Ini kalian lihat karbon-karbonnya, ini karbonnya Yodi ya. Nih, waduh jauh lah sama karbon Paropo. Jauh. Terus kita roasting dulu nih. Yah, elah ini belum di karbon, bang Yodi, bang. Bang Yodi, sini dulu bang.
Ini apa ini? Standar. Aduh, minimal di karbon lah. Boleh. Minimal di karbon lah. Boleh kau ejek-ejek motor aku. Iya. Iya. Kasih aku waktu 2-3 minggu lagi. Bakalan karbon sama kayak Paropo. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh kau ejek-ejek. Soalnya tadi lu roasting gua, Bang, mentang-mentang lu bau titanium. Roasting gua tadi, sekarang gua roasting balik nih. Top breakernya lah. Oh iya, nanti-nanti ya, nanti ya. Jadi cuy ini, injekannya le. Waduh, boleh pamer dia ya, boleh. Nanti kita bikin kayak gitu cuy. Ya, sama kayak Aerox Bang Yodi. Sama ini sih, Tika mana Tika? Ini banyak karbon-karbon nih, Tik. Hah? Itu banyak karbon-karbon. Karbon apa dia? JTEC 25. Oh, ini JTEC 25. Walah, ini kayak si Pana dong ya. Waduh, kayak si Pana cuy. Waduh. Tenang Tika, lu gak bakal dibully kalau masuk konten gua. Takut dibully netizen. Kenapa sih kau dibully netizen? Gak tau. Aduh. Enggak lah, enggak. Kalau di konten Paropo enggak pernah ada bullian-bullian. Aman. Iya enggak? Ya, aman ya. Soalnya kita kontennya biasa aja gitu. Ya. Profesional ya enggak? Iya. Yoi, profesional gitu. Oh ini karbon-karbon ini. Nanti lu lihat dah karbon-karbon gua. Lebih bagus dari ini. Karbon lah. Full ya? Full karbon. Ini emang jelek. Ini kayaknya kurang kinclong gitu deh ini karbon-karbonnya. Apalagi ini belum karbon. Yang begini karbonnya nanti. Oh iya iya. Soalnya belum full. Ini juga belum di karbon dia. Ini juga belum. Ya udahlah, kita tunggu aja lah. Siap Tika. Thank you Tika. Gua kirain tadi ini part-part apa gitu. Ternyata JTEC 25R ya. Harganya enggak. Hah? Gua usah tanya harga. Harga. Harganya emang berapa kalau JTEC 25R full karbon kayak gini? 10 juta? Wancoy. Tapi kok gue kemarin murah ya? Anjay. Special price. Special price. Boleh. Oke lah, kita tunggu dulu. Tika gak apa-apa, pulang duluan Tika. Oke. Nanti dicariin pacar lu. Oke guys, ini udah malam. Dan ini Aerox kita udah datang coy. Sokin. Aerox pelan banget. Asik, Aerox pelan gak tuh? Yo 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 yo. Majuan bang, ada maju, mobil. Maju, maju, maju. Ini langsung kita, okay. Kita sudah menunggu yang ditunggu. Sip, ini dia yang kita tunggu-tunggu guys. Bang Yodi juga udah menunggu lama. Siap. Nah ini dia Aerox kita. Kita turunin dulu ya Aerox kita nih. Nah guys, jadi nih udah di dalam ya. Udah kita pajang di Extreme Motorsport. Dan kalian lihat hasilnya. Karbon-karbon kita nih cuy. Ngeri, kinclong. Asik, buset, ada motor wibu nih. Ngapain dia di sini ya? Coba ini. Udah jelas ngapain? Lah mau ngapain. Bang Yodi. Kamu ceritanya motor gue di sebelah lu mau ngapain? Mau ngapain? Mau balap? Mau panjerin. Wancir mau dipanjer cu. Emang udah pede menang? Kan seperti balik dari awal bang. Panjang iya. Kalah urusan belakangan. Oke. Tampil dulu. Oh gitu, tapi ngomong-ngomong nih bang. Ini kenapa nih mirip nih? Apanya nih bang? Ini lampu kita kok mirip? Oh tadi kan anjir. Udah diklarifikasi bang. Iya. Ya kan kita kan satu tim nih. Iya. Si Bull Ice. Iya. Ya kan jadi ya gue mau dibikinin seperti apa ya. Gue kan gak bisa gimana bang. Iya. Jadi iya, yang penting kita satu tim. Kompak. Tapi kalau untuk urusan di balap di jalanan kita gak pernah kompak bang. Anjay boleh. Selalu ngaku pada menang ya. Betul. Selalu ngaku belum tanding. Kenceng ya. Yo, kita kenal kok sama kan bang, sama-sama di Kares. Iya ini, Kares, ini juga Kares. Lampu sama-sama di Bulais. Iya ya. Bengkel sama-sama di Ekstrim. Karbon doang beda. Oh, karbon gua dong lihat bang, karbon gua. Emang gua akuin bang, kan bagus. Gua tadi bilang dari awal gua bilang gua bagus, lu bagus. Iya iya iya. Tapi bukan artinya, bukan artinya gua jelek. Oh iya nyalain lampu kata Ekstrim. Nyalain. Nyalain ya, nyalain ya lampunya. Oh, oke, kita nyalain lampu Aerox kita dulu. Beh. Coy, kita lihat ya. Lihat Bang Yodi, lihat Bang Yodi matanya. Merah coy. Emang motor ini doang bisa begitu? Coba punya lu bang. Perang lampu nih kita nih. Wanjay. Merah-merah nih guys. Tapi lu juga bisa jalan-jalan juga kan? Bisa-bisa, oh, itu gitu. Tergantung bisa, modelnya. Modelnya gue lagi gak jalanin. Oh gitu ya, tapi takutnya gue jalanin modelnya yang jalan lu kalah. Anjay, kencang ya jalannya. Kencang. Sakit-sakit gue. Boleh, kalian lihat coy. Mirip ya. Oh, menusnya ini lu bang. Lu gak ada tulisan AS. Lu bukan AS ya? Ini kan ada stiker ya bang?
Stiker ada di sini. Stiker mana? Kan karbon. Nah. Mungkin segitu dulu ya video kita ya. Next video mungkin kita balap ya. Siap, pasti kita balap. Seperti yang kalian tunggu-tunggu babak 2 babaknya kita. Oke, oke, siap. Jadi next kita balap. Pokoknya kalian nantikan saja di mana balapnya nanti. Lu pede menang, Bang? Tampil dulu. Tampil dulu. Oke. Okay. Duduk dong di motornya masing-masing. Oh, duduk di motor masing-masing. Oke, okay, siap. Pegangin ya, kok. Ya. Wah, ini bos-bos ekstrim disuruh. Nyalain dong motornya. Oke. Okay. Mana suaranya yang lebih? Ya. Okay. Ya. Kak, lu mau pakai yang lapotnya itu kan? Belum. Okay. Cek sound dulu. Cek sound. Siapa dulu? Motor kencang dulu lah ini. Oh, oke, okay, motor kencang dulu. Oke, gue kena error di sini. Enggak apa-apa. See you next time, see you next video aja ya. See you next thank video you, ya pokoknya. Oh, yaudah, okay, guys. Kita minggu kapan nih, Bang? Kita dulu nih. Jangan dikasih tahu penonton. Oh iya, dia penasaran. Rahasia. Pokoknya ditunggu aja kontennya. Yoi.